Bagi memperkasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Johor, pihak polis terus membuka 12 katan jalan raya SJR di lebuh raya seluruh negeri. Laporannya bersama wartawan Erwin Zaid yang kini berada di SJR Plaza Tos Kudai, Johor Bahru. Silakan. Para rakan saya, rakan penyampai Mak Syah di Angkasa Puri. Saya masih lagi berada di Plaza Tos Kudai, Johor Bahru, Johor bagi membawakan perkembangan kini keadaan lalu lintas di kawasan ini bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri keempat tahun ini. Dan jika anda dapat lihat di belakang saya, keadaan hujan agak lebat dan petir serta berangin, namun pihak penguatkuasa tetap meneruskan kawalan mereka di sekatan jalan raya ini. Dan pada pemerhatian saya, keadaan lalu lintas dari arah selatan utara masih lagi lengang. Hanya beberapa kenderaan sahaja kelihatan melalui laluan tersebut, yang kebanyakannya kereta dan lori. Lain pula ceritanya di laluan dari arah utara selatan, di mana lebih banyak kenderaan dilihat memasuki Plaza Tur ini. Dan ia melibatkan kereta, lori, bas dan beberapa buah ambulans. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Johor, Superintendent M. Kumarasan. Jadi, terima kasih, Tuan. Jadi, Tuan boleh kongsikan bagaimana pematuhan pengguna jalan raya di Plaza Tol Sekudai setakat ini? Sepanjang operasi op rentas, iaitu operasi khas op rentas yang dijalankan di Kontinjen Johor, didapati masyarakat memang mematuhi arahan dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ini adalah ekoran ataupun hasil daripada pemantauan kita di lebuh raya utara selatan arah ke selatan, termasuk jalan-jalan di seluruh negeri Johor, di mana kawalan jalan lalu lintas adalah terkawal dan lancar. Tidak ada mana-mana kesesakan yang luar biasa dilaporkan di Kontinjen Johor. Ini menunjukkan tahap pematuhan di masyarakat di Johor ni amat tinggi. Walaupun esok adalah hari kerja di Johor, tetapi kita dapat tengok jalan-jalan di Johor, utama di Johor ni agak lengang. Adakah kebaikan mereka mengemukakan surat yang sah? Untuk makluman semua, di SJR, SJR yang telah didirikan, anggota SJR ni telah menjalankan pemeriksaan yang rapi dan tindakan yang tegas diambil terhadap mana-mana individu yang cuba merentas negeri ataupun daerah tanpa permit ataupun tanpa dokumen yang sah. Oleh itu, ini telah menggerunkan masyarakat dan masyarakat tidak lagi berani melakukan kesalahan ataupun melanggar SOP. Seperti yang kita dapat lihat, walaupun hujan lebat sekarang di lebuh raya di Tol Sekudai, tetapi anggota saya masih lagi gigih untuk buat pemeriksaan setiap kenderaan yang lalu di jalan raya. Cerita setakat ini, ramai tak di antara mereka yang diarahkan berpatah balik? Untuk makluman di Tol Sekudai ini, di SJR Tol Sekudai, setakat ini satu orang telah dikenakan kompaun dan banyak juga kereta yang telah diarahkan patah balik kerana cuba untuk melanggar SOP rentas negeri. Antara alasan yang diberikan mereka? Alasan-alasan yang diberikan adalah sesat, alasan-alasan yang tidak munasabah, ada juga yang menyalahkan aplikasi Waze. Salah divert ke sini, dan ada juga yang ingin cuba nasib untuk merentas negeri. Tetapi kita akan periksa dengan rapi dan halang mereka daripada berbuat demikian. Cik Tuan, nasihat Tuan kepada orang ramai bagi mematuhi larangan rentas daerah dan negeri sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini? Okay, bagi pihak PDRM, kita menasihati semua masyarakat patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jangan ingkar arahan PKP. Tugas untuk memerangi COVID-19 adalah tanggungjawab semua, bukan hanya untuk PDRM saja, untuk tanggungjawab semua. Bagi pihak PDRM, kami akan mengambil tindakan tegas dan tidak akan kompromi dengan mana-mana pihak atau individu yang cuba melanggar SOP ataupun ingkar arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Baiklah, terima kasih Tuan atas perkongsian maklumat tadi. Sekian saja laporan saya dari Plaza Tos Kudai, Johor Bahru, Johor. Kembali semula ke rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.